Halo pemirsa, selamat siang. Jumpa lagi dengan si Atun ya, siang hari ini. Hari Rabu ya. Sekitar jam 1.15 ya, saya keluar mau menjemput si Oli. Nah ini tadi barusan hujan ya, mendungi petang dedet. Untung esok mau aku tekan ngomah, awan itu hujan terus. Bisa lagi terang. Selamat merayakan belum lebaran, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Bentar lagi lebaran, semoga saya selalu semoga lancar ya puasanya ya. Ini tadi hujan deh, basah. Aku bawa payung lagi, payung itu tak simpen ya, as buat ini anak ikan. Aku sekarang sudah sampai di dekat MTR Sekmun ya. Jadi jalan dari sana ya. Tadi diguyur hujan ya teman-teman, tadi siang ya. Pagi tadi aku nganter itu belum hujan mendung, untuk kayak mau hujan gitu kan. Terus untungnya aku tekan rumah, awan itu kan. Nah, sekarang jam sekitar jam 1.20 menit ya sampai sini. Ini suasananya di sini hari ini. Kita ikutin saja ya kelanjutannya. Ya aku mau jemput si Oli, terus langsung nanti mengantar ke tempat olahraga, yes. Apa itu tenis itu. Nah, nanti di daerah Hengkeng, tadi pagi kan saya sudah lihat ke sana. Tapi tempatnya di dalam itu belum tahu, yang penting sudah tahu turunnya daerahnya gitu kan. Nah sekarang saya sudah sampai di atas ya, lagi menunggu keretanya belum datang. Payung ya, takutnya nanti hujan lagi, harus siap payung sebelum hujan ya. Nanti langsung jemput Oli itu menjemput lebih awal jam 2 itu aku harus sampai sekolahan, terus diantar ke Hengkeng ya tempat tesnya itu. Sampai itu dari sekolahan ya, bukan maunya sendiri, maksudnya dari sekolahan sudah terpilih pilih olahraganya, sukanya olahraga apa gitu kan. Oli itu dipilih ke daerah Hengkeng gitu ya. Satu sekolahan itu cuma satu Oli sendiri, maksudnya satu kabupaten gitu ya, dipilih satu sekolahan. Jadi jemputnya itu lebih awal. Sebenarnya pulangnya itu setengah 4 ya. Kalau kemarin itu hari Selasa itu ada kegiatan di pulangnya itu sampai jam 6 sampai rumah. Menurutnya saya itu jam 5 di daerah sana. Kegiatannya banyak, tapi itu di sekolahan tenang. Terus sorenya di sekolah itu ada kegiatan apa itu, harum saya apa itu hari Kamis nggak ada ya, nggak ada kegiatan. Hari Senin, Kamis sama Jumat itu nggak ada kegiatan, adanya hari Sabtu, Minggu, Selasa sama Rabu. Jadi aku kesempatan bisa bikin vlog ini kegiatanku setiap hari ya. Yang kemarin aku liburan itu satu minggu itu ya, tapi aku di rumah terus ya keluar. Kalau si Oli kan ke Cina sama teman-teman.
liburan, maksudnya liburan sekolah itu ya tetap saya tetap kerja di rumah. Tetap kerja seperti biasa, cuma nggak mengantar sekolah. Nanti jurusan ke Maonsan ya. Ini yang ke Taiwan, Taiwan itu belum, masih menunggu 2 menit lagi. Nah itu keretanya datang ya. Itu kelihatan dari sini ya. Radio keretanya, keretanya datang. Keretanya panjang ya. Kita sekarang sudah mau berhenti. Mau masuk dulu. Pemirsa, sekarang saya sudah menjemput si Oyi itu, lagi ngantri ya. Ini mau naik ke jurusan Jingking ya. Belum datang. Si upanya. Ya, Mas. Ini dong ya. Cik, ini kok. Oh, sini melong tim kok dong. Wah, long tim beka, long tim kita. Kau main hang kopi neh? Iya hang kopi mas. Kamlah ya, suwi neh. Soalnya, anu arang sing numpak iki ya, sing nang hengking. Oh iya. Perjalanan ke Hengkeng ya, ini bersama si Wong Oyi. Aku pagi tadi kan sudah kesini. Tapi Oyi kan sok ngerti. Wis tak pokoke medhun iku ana ing terminal terakhir. Nali to. Nali to Oyi. Pagi saya sudah sampai sini. Wah, 2:24. Wah, Oyi好 叻 喎. 2:24 就去到呢度啦. Wah, sok ngerti ya. 好快. Ini mau tadi di ah. Eh. Ke dong lah. Aku mau tak tinggi ah. Aku tak 803 ah. 803 tinggi. Iya, jaminan. Oh, terus tak tadi hau bu aku tuh. Lagi ya, Ma, ya tangan tap siha tap siapa. Nanti pulangnya. Oyi pinter Oyi. Padahal loh aku loh sekarang. Apa ya? Oleh Ale. Siapa ya? Stasiun Hengkeng. Lu kok susuk sih kayak wah Oyi. Itu saudara. Halo. Aku naik terminal terakhir. Cuma ya. Soi man. Ini cokoti nyamuk. Mau bu. Tangan deh. Kita teh aja ya. Cari parane yang nanti. Tadi dah. Apa itu nyebrang ya dari sana tadi. Eh cim siapin tuh alim tang oh. Weh. Ikuti Oyi jare. Oyi pinter penunjuk jalan. Wali kok cung cam wo.
pintu ah. Lu dosin eko tos. Siap ma, jinpin gua tuh. Ini terminal bis. Ini tau meh. Kau tuh sang congko tuh ame ah. Lo. Oh iya pinter ya teko uang. Kongkosan. Teko uang. Soalnya lagi. Oh iya tanggo le. Udah sin hangce malah mubeng. Mau lah. Ini terminal bis 46 ya. Woi lem tanggo. Nah ini pasar ya, kok pasar ya? Soalnya lagi apa itu pertama ini ya ke sini dari lokasinya. Ninggal aku ayo ya. Wow, itu jalan kemana itu? Tantang yang susah. Hai Pina. Loh, cahaya masih lebu dong. Lebu kayaknya ini ya. Kayaknya ini. Sini tempatnya. Amali tau ah. Halo. Oh, hai woy. Ini kancah nih. Ini kok bang yaw akin tuh. Ini lalu di tangcah. Oh, ini heli tuh. Hah? Oh lah. Ika wanto lah. Sekarang pindah di sini. Sebenarnya sudah satu kali ya. Harus datang ke sini. Oh iya pas ke Cina. Jadi gak bisa datang. Tapi man ngawal deh, yau kau di cari kau, ke? Bapak ini anu telo, itu mau telo di isi. Hah? Panci ya. Telo anu Jepang, mau Jepang jadi ini. Macam ini kode nganggu masker, ayu dewe nganggu masker. Ini hasilnya sih hanu kohon.我带下行沿住书房车，沿住去游泳池。下次，我识啊，我收佢落嚟先吓，我落嚟先吓嘛。唔系啊，唔系翻咧又要搭咩书包嘛，又要去带佢又穿埋佢份。我唔系带晒嗰啲，即系唔系行，唔系而家翻嚟啊。下次先，系下个星期。Ini mulai pemanasan ya. Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang ya. Ayo kau suruh. Nah ini di Jingkeng ya, Jingkeng Sports Center. Oh, you lucu, dur. Kau
piro iki? 7 ya. Lanange 3, wedoke 4 cewek. Loh. Oh iya wae lho mong. Ndur. Ben olahraga ben gerak. Ora ngono ra iku, lemake ra iso luntur. Pelunturan lemak. Seminggu yang lalu enggak datang ke sini. Soale diajak mamine nang Cina. Sudah keluar ya perjalanan mau beli roti dulu ya sebelum pulang.